Kembali lagi bersama saya, bro. Ini jam 1 lebih 11 mau unboxing ini datangan paket. Apakah isi paket ini? Oke, mari kita cek, kita buka. Kita lihat dulu dari pengemasan ini paketnya, cuma ada garisan dikit ini. Masalah belajar ini aman bro. Oke, ini dari Shopee. Total biaya 66.000. Ini dapat potongan berapa ya? Gratis ongkir. Belinya di Shopee, nanti link tak taruh di bawah di deskripsi atau di kolom komentar nih. Ini menerima saya pengirim dari pengirim dari ya Alfamoto Jakarta. Bisa lewat saya nanti atau mau tanya-tanya gimana, ada mana ya, ini cuma kayak gitulah. Jogja Sleman ya bro, Jogja Sleman. Oke, kita buka. Dari Rakit for Fever. Oke, kita buka cara dulu. Packingnya bagus ini. Ini ada kertas sama. Terima kasih banyak ordernya, mohon berikan alasan dan nanti benangnya akan. Oke, siap. Terima kasih bro, nanti tak kan tak kasih bintangnya bro. Tak review dulu ini. Ini dari tadi ini dari pengirimnya bro. Nah, pengirim Alfamoto Jakarta, DKI Jakarta dari ini ya. Enak ya. Oke, paket ini 300. Kita lihat dari booknya, ini ada agak dikit. GP Moto Suspend System. Oke, Red It. Bentar, balik. Peredam kecucok Absorber GP. Ini apa ini? Dibaca sendiri bro. Oke, ini ada fotonya yang klik di bawah. Copy of link ya. Oke, kita buka bro. Red It. Oke. Okay.
mantap bro barangnya bro. Pertama ini dapat kunci spring di sini. Nah, sini bro. Ini bos yang di atas ini. Di atas ini bro. Nah, ini kok nggak ada anunya ya? Ntar nanti ini tak review. Nah bro, kosong. Oh ini ada dapat stiker Lins. Dapat ini bro. Warning suka velvet kayak gini lah, sama stiker of Lins Made in Sweden. Oke, kosong. Dapat ini satu, ini sama bosnya. Oke, sini kita singkirin dulu, kita review shopnya bro. Oke, mantep. Ini saya beli ukuran 330. Udah kliknya. Oh, pas. Oh, oke. Kita coba kliknya ada berapa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Udah 18 klik, bisa buat keras tangganya ini bro. Keras ini springnya ini loh apa. Ah suka itulah, lupa ya. Ini mirip kayak Olin karena yang tabung ini pakai ukuran berapa ya, besar ini. Karena yang lainnya tuh kecil-kecil di sininya. Ini pakai besar. Ini tapi kok ini enggak ada karetnya ya, lu. Bentar bro, belum pernah. Oh, copotan ini. Kayaknya copotan. Enggak ya bro, enggak ya. Mau no, copotan ini bro. Nah, bisa dicopot kayak gini. Ini ada hasilnya. Nah. Oh, gak fokus. Ada hasilnya gini. Kalau dipit kan ini ada karetnya yang di sini buat peredam itu loh. Lebih bagusnya pasti karet itu. Ini tak coba aja dulu. Ini dari bentuknya besar ya bro, ini besar. Kliknya fungsi nggak? Kayaknya fungsi. Tabung besar. Dah ya, kayak mirip lah. Ini besar. Ada hasilnya di tengah ini. Di tengah itu, ini ada hasil.
tak coba bro paling soft soft sini, tak coba paling soft dulu. Oke, nah tak coba tekan. Iya, bang, berat sih. Cara nyetelnya, bro. Kita turunin. Lebih enaknya kan udah kepasang aja, bro. Ini udah kepasang. Di setel ini. Oke. Cukup sekian kayaknya. Cuma review kayak gini. Oh, ini. Ada goresan dikit. Nah, bagian ini. Goresan dikit, aman sih, bagus. Oke, rekomen kayaknya. Ini rekomen saya coba pakai dulu, besok tak review lagi setelah pemakaian seminggu. Oke, jangan lupa klik tombol subscribe nya bro, like dan share ke teman-teman. Oke, terima kasih.